justru malah Salman masuk mungkin akan menggantikan peran di sektor bek kiri, sementara Yuda akan sedikit dorong ke sektor depan untuk menggantikan peran dari Supri. Tadi adalah daftar cadangan pemain yang disiapkan oleh Indonesia. Ya betul, dan kita saksikan duo kembar kita Bagas Bagus dapat kembali Anda saksikan di layar kaca pada malam hari ini. Dan sekali lagi jangan anggap remeh Vietnam yang juga disegani oleh Iran dan juga India. Malam hari ini kita akan menghadapi Vietnam. Pastinya Vietnam juga ini menjadi mimpi buruk tentu saya, Bung, ya, untuk Vietnam. Apakah skor kemenangan telak 4-2 di AFF dapat kita ulangi pada malam hari ini, Pak? Iya, tentunya pasti rekor pertemuan tidak menjadi satu hal yang menakutkan bagi Vietnam, ya. Artinya sih bisa menjadi satu pemicu bagi para pemain Vietnam melalui pelatihnya Phu Hong Viet untuk bisa mencoba merubah hasil pertemuan dengan Indonesia. Dan saya yakin bahwa tim Vietnam akan juga merepotkan tim Indonesia. Ya, pastinya